Saya Muhammad Robert Marek dari STAY Jakarta. Saya Nanda, pelatih STAY Jakarta. Sebelumnya, bagaimana tanggapan Anda tentang pertanyaan tadi? Pertanyaan tadi alot, sangat alot. Tuan rumah pun bermain sangat apik, bisa memancing kita, ya, karena tim STAY sendiri lagi sedang di bawah perform, ya, kondisi fisik sedang tidak baik. Ya seharusnya beberapa peluang bisa jadi, tapi kita terlalu banyak peluang-peluang aja. Ya, benar apa yang dikatakan Coach Nanda, namanya dari apa performa itu di bawah performa dan kurang fokus di fans. Ya kira tadi dari tim Telkom ada pemain yang menyulitkan? Saya rasa Kapten Telkom bermain hari ini sangat baik. Dia bisa meriset, mengontrol permainan seluruh teman-temannya untuk kemudian bermain tampil tetap tenang, tetap mendominasi permainan. Ya, sangat menonjol untuk Kapten Telkom, sangat sangat baik bermainnya. Ya, untuk Kapten Telkom juga sendiri ya juga leadership-nya ada sebenarnya. Ya, bagus untuk menopang pemain-pemain lainnya untuk performanya lebih baik lagi. Dan bagaimana persiapan STAY untuk pertandingan berikutnya? Persiapan untuk lapangan besar, tidak ada persiapan yang khusus, hanya menjaga kondisi fisik anak-anak agar besok siap untuk bermain kembali, itu aja. Ya kalau untuk persiapan besok, ya kami mungkin lebih menjaga kondisi fisik ya, agar pertandingan di lapangan besar kita lebih maksimal lagi. Cukup, terima kasih ya Mas.